Penyanyi Ashanti beberapa waktu ini sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Ia disebut sempat mengaku sudah tidak kuat menghadapi infeksi virus itu. Namun kali ini, Atta Halilintar, kekasih Aurel Hermansyah, menyebut keadaan Ashanti sudah membaik dan diizinkan pulang ke rumah. Atta Halilintar mengaku mendapatkan kabar itu dari kekasihnya, Aurel Hermansyah. Aurel memberitahu Atta bahwa calon ibu mertuanya itu sudah pulang dari rumah sakit. Dilansir wartakotalife.com, kondisi Ashanti disebut sudah membaik setelah menjalani perawatan karena COVID-19. Sebelumnya, Atta Halilintar sangat terkejut saat mendengar 4 orang dari keluarga kekasihnya termasuk Aurel terinfeksi COVID-19. Apalagi saat mendengar kondisi kesehatan Ashanti sempat menurun saat menjalani perawatan di rumah sakit. Hal itu diketahui dari Anang Hermansyah yang sempat menceritakan bahwa kondisi Ashanti sempat menurun saat menjalani perawatan karena COVID-19. Sebelumnya dikabarkan, Ashanti beserta anak-anaknya, diantaranya Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah, dan Arsy Hermansyah, dinyatakan positif COVID-19. Namun, hanya Ashanti yang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!